wisata kan tuh? Masih jauh yang wisata, tapi orang sering gitu. Yang wisata di mana? Di sana, lewat sini juga. Lewat sini juga. Tapi masih jauh bang, minap ke sana. Why the pos pantas Indonesia Malaysia? Iya, me pakai sidak syuting kawat berduri. Oh. Berduri. Bukan, ini batasnya tidak yang betumbuk tuh di situ me bang. Oh, yang batasnya kini lagi. Aslinya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Seolah-olah. Oh, seolah-olah. Apa nama film tadi? Kabut berduri. Kabut berduri. Berduri. Ini adalah tempat syuting. Soalnya pemainnya orang sengutik. Syuting film Kabut Berduri. Dibintangi oleh abang kita Nicholas Saputra. Ada di sini. Soalnya di sini ada syuting yang betumbuk. Kita menuju tempat wisata Sungai Utik, di perhuluan Sungai Utik. Yang tadi tempat kita makan-makan, sekarang kita berada di perhuluan. Sudah naik motor kurang lebih 20 menit. Tidak bisa dilalui dengan motor, kita jalan kaki menyusuri lembah-lembah bukit. Nah, ini kita masih di Sungai Utik. Rimbunnya hutan Kalimantan di tengah jantung Pulau Borneo. Itu dia sungainya. Sudah terlihat. Nah, sampai juga kita di tempat yang dituju. Perhuluan Sungai Utik. Ya. Ini dia. Aduh. Airnya jernih, Bu. Oh. Oh no. Ada yang tumbang, Bro. MC. Sudah tumbang. Dua sudah tumbang, apakah yang ketiga akan tumbang? Oh, ini dia. Luar biasa. Eksotis, jernih, alami. Sampailah kita setelah perjalanan yang lumayan, dari naik motor sampai jalan kaki, di perhuluan Sungai Utik yang begitu jernih dan terjaga kelestarian dan keasriannya. Oh. Beginilah karakter sungai dan hutan ala Pulau Borneo. Ah. Aduh, mantap.